Man halala Siapa yang mengucapkan tahlil Summa ahda sawabahu ilal mayyit Kemudian tahlil itu dihadiahkannya kepada si mayit orang mati Yantafi'u bihi pahalanya sampai dan orang mati itu dapat manfaat Begitu kata Imam Ibn Taymiyah dalam kitab Majmu Fatwa Ibn Taymiyah Kenapa Ustaz pilih pendapat Ibnu Taimiyah? Karena yang banyak melarang-melarang nih sekarang anak-anak buahnya Ibnu Taimiyah. Paham? <tik> <tik> Padahal Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan siapa yang mengucapkan tahlil dihadiahkannya pahalanya pada yang meninggal sampai kalau dimasakkannya bubur kacang hijau. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat bubur kacang hijau? Oke okay, bubur jagung kalau gitu Lalu kemudian dihadiahkannya pahalanya untuk almarhum Sampai apa tak sampai? Sampai Mana dalilnya? Mana? 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 Kata saat ummi matat, Makku mati Afa atasaddaku anha Kalau aku bersedekah Pahalanya sampai tak untuk emakku? Kata Nabi tak sedekah. Sampai Bersedekah enggak? Bersedekah Ayu sedekah afdal Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi Saqiyul Ma, sedekah yang paling abdal mengasi air minum. Kalau air minum saja sampai, apalagi gulai baung? Artinya sedekah saham? sampai. Sedekah sampai, Tahlil sampai, apalagi Bacaan Quran? Ya sin, wal Quranil Akim innaka laminal mursalin sampai apa tak sampai bacaan Quran pada orang meninggal dunia sampai bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai mana dalilnya ketika Nabi SAW melewati suatu makam diambilnya pelepah korma ditusukkannya ke makam itu la'allallaha an yukhafifa azabahuma malam yaibasa tasbih pelepah korma sampai pada orang yang meninggal. Apa komentar Imam Nawawi dalam kitab Majmu' dalam kitab Al Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al Ajaz. Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang yang beriman. Buka kitab Ar ruh punya Imam Ibn Qayyim Al Jauziyah murid Imam Ibn Taymiyah. Punya murid namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. punya kitab namanya Ar-Roh diriwayatkan sampai kepada Imam Ahmad bin Ambal lewat di suatu makam ada orang membaca Al-Quran Imam Ahmad bin Ambal melarang tapi orang itu menyebutkan riwayat hadis ternyata perawinya siqah bahwa Nabi punya sahabat namanya Abdullah bin Umar anak Umar bin Khattab berpesan kalau aku mati nanti bacakan di atas kuburku pada bagian kepalaku pangkal Al-Baqarah pada bagian kakiku ujung Al-Baqarah. Itulah dalil bacaan Quran sampai untuk orang yang beri. Sedekah? Sampai. Tahlil? Sampai. Baca Quran? Sampai. Sudah saya sebutkan dalil-dalilnya. Tak juga percaya. Saya tak bisa menjawab. Habislah. Saya cuma bisa minta nama lengkap. Supaya nanti kalau mati saya kirim. Kalau tak sampai cepat-cepat kasih kabar.